lepasin dong, lepasin. Apaan sih? Ini lepasin. Mas, lepasin dong. Aduh, badannya dicor ya. Dobire, Midore, kalian akan saya sidang. Di sidang. Iya, kalian akan saya sidang. Mohon maaf, Raja Rehe. Kesalahan kami berdua apaan? Main sidang-sidang aja. Iya, Raja Rehe. Kesalahan kalian berdua adalah kalian telah mengakibatkan lemari besi yang berisi benda pusaka itu terbuka. Dan seluruh benda pusaka itu jatuh ke alam manusia. Mohon maaf, Raja Rehe. Demi penguasa jin dan seisi alam jin. Huh? Itu bukan kesalahan kita. Ketika kita sampai di sana, kotak itu sudah terbuka. Dan benda-benda pusaka sudah tidak ada. Berani sumpah sama geledek, biar dia yang angus nih. Enak aja, Papa Rehe yang angus. Yaudah, beneran, Raja Rehe, beneran. Iya. Kita berdua tidak tahu menahu tentang keluarnya benda-benda pusaka itu dari lemari. Iya. Kita benar-benar gak tahu, tiba-tiba benda pusaka itu udah jatuh ke bumi. Nah. Beneran, gak tahu. Udah ya Raja Rehe, kita jalan dulu. Ayo, Neng. Iya, dah. Aduh, Raja Rehe, ini bagaimana urusannya sih? Aduh, udah kayak penjagaan begini. Pakai bandungan segala berat tahu. Sidang belum selesai. Enak aja mau kabur. Aduh. Tapi jangan begini-begini banget dong, Raja Rehe. Nyiksa banget nih, lepasin dong. Lihat itu, Remifa. Mama Rehe dan Papa Rehe ditangkap Raja Jin. Iya, Kak. Udah dirantai lagi. Aduh, kita harus segera nolong mereka. Iya, Kak. Tapi caranya gimana, Kak? Ya udah, ikut kakak aja ya. Iya, iya. Tolong, Mami. Mami, Pa. Papa Rehe. Mama Rehe. Tolongin Mama Rehe sama Papa Rehe dong. Iya. Mama Rehe. Mami, Mami, Pa. Ayo, bantu kami dong. Bantu Papa sama Mama. Tolong lepasin Papa Rehe sama Mama Rehe dong, Raja Rehe. Mami, Pa. Sofami. Ngapain kalian kesini? Raja Rehe, ampun Raja Rehe. Kami kesini memohon untuk Raja Rehe melepaskan Papa Rehe dan Mama Rehe. Karena mereka tidak bersalah, Raja Rehe. Kasian tahu. Iya, Raja Rehe. Papa Rehe sama Mama Rehe gak tahu menahu soal benda-benda antik yang jatuh ke alam manusia. Kalian tahu dari mana kalau mereka berdua itu tidak bersalah? Karena kami yang bersalah, Raja Rehe. Iya, Raja Rehe. Ini buktinya, Raja Rehe. Oh, jadi begini tempat kerjanya Papa Rehe. Kak, tungguin. Remifa takut. Remifa. Coba lihat kotak ini. Oh, keren banget, Kak. Iya. Bentuknya unik. NGO. Isinya apa ya, Dek? Sampai-sampai Papa Rehe menjaga kotak ini dari pagi sampai malam. Iya, sampai Papa Rehe kalau pulang ketiduran gara-gara kecapean. Apa ya Kak isinya, Kak? Pasti isinya sangat berharga nih, Kak. Pasti. Yaudah, coba Kakak lihat ya. Oke, oke. Remifa, kok nggak bisa ya? Masa sih, Kak? Coba-coba, Remifa coba. Gak bisa juga kan? Iya. Oh, Remifa tahu. Ini pasti dikunci nih, Kak. Gimana kalau kita cari kuncinya? Tapi, Dek, kuncinya dicari di mana? Simpennya di mana, Dek? Iya ya. Remifa. Itu kuncinya. Tapi gimana cara ngambil kuncinya? Dijagain kayak gitu. Tenang, biar kakak aja yang ngatasin. Oke. Ayo kak, kita buka lemarinya. Ayo. Apa ya isinya? Cepetan kak. Buka kak. Bisa, Dek. Loh, Kak. Oh, getar sih. Loh, Kak,
Kalau sampai ketahuan kalau kita yang buka ini. Aduh, jangan-jangan. Iya, Kak. Ayo, Kak. Ayo, kita kabur, Kak. Lemarinya kebuka. Hah? Aduh. Nah lo. Ya, ludes. Mama Rehe, pulangin. Kok Mama Rehe sih? Ya terus bagaimana ini? Ini kosong semua nih, bersih. Siapa yang nyerokin? Aduh. Iya, mana Mama Rehe tahu. Ini kayak ini kacau nih, kacau. Ah, Mama Rehe ini kacau. Begitu ceritanya Raja Rehe. Ya ampun. Jadi kalian berdua yang menyebabkan lemari besi itu terbuka sehingga benda-benda pusaka yang ada di dalamnya itu hilang. Iya. Iya, Papa Rehe. Kalian itu ya benar-benar kalian itu benar-benar anak nakal. Jadi Mama Rehe sama Papa Rehe harus menanggung semua ini gara-gara ulah kalian. Karena Remifa dan Sofami anak kalian berdua. Maka, saya akan menghukum kalian sekeluarga. Aduh, jangan dong Raja Rehe, please, jangan. Tolong Raja Rehe, beri kami kesempatan untuk mencari benda-benda pusaka yang hilang. Raja Rehe telah memutuskan untuk memberi kesempatan buat kalian untuk mencari benda pusaka itu di alam manusia. Tapi ingat, jika sampai tidak ketemu, kalian akan saya hukum berat. Baik, baik Raja Rehe. Terima kasih banyak sudah memberikan kami keluarga kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Raja Rehe. Itu adalah guci untuk menyimpan benda-benda pusaka itu. Hai, Rehe-Rehe. Aye, mohon maaf Raja Rehe. Ini gucinya gak salah. Setahu saya, ini kan guci alisnya Raja Rehe. Ayo. Malu nih. Kawan. Aku yang salah nih. Aduh. Ini guci yang benar. Kalian bawalah untuk menyimpan benda pusaka yang ada di alam manusia. Sekarang kalian turun ke alam manusia. Tangkap benda pusaka itu. Apaan ini Raja Rehe? Sumur. Aduh, Raja Rehe, mohon maaf. Maksudnya apa ini? Jadi Raja Rehe suruh kita mandi dulu di sumur, baru turun ke alam manusia begitu. Barangan aja kalau ngomong. Itu jalan tercepat untuk menuju alam manusia. Oh begitu. Iya, baik. Baik, Raja Rehe. Ayo, kita nyemplung. Sebentar, Papa Rehe. Ya? Kita masih di borgol begini. Aduh, iya, iya. Bisa turun ke alam manusia. Raja Rehe, tolongin kita dong. Lepasin dulu, Kelas. Aduh. Nah, ini baru bisa. Terima kasih. Terima kasih, Raja Rehe. Ayo, ayo kita masuk ke dalam. Yuk. Ayo. Mama duluan ya. Iya, Mama. Iya, hati-hati Mama Rehe. Iya. Dah. Kakak dulu ya. Oke. Okay. Dadah. Hati-hati. Dah. Tinggal Remifa. Aduh, Papa Rehe, kenapa mendaratnya begitu sih? Aduh.
soal suami aja deh, ya? Nah, buat apa itu, Kak? Lihat aja. Mama Rehe, ya. Adek, tolong turun. Hati-hati. Oh, ya, iya, iya. Siap? Siap ya, Mama Rehe? Yeay, berhasil! Kasian. Eh, kalian kemana aja? Hah? Jalan-jalan. Lama amat nariknya. Maaf. Senang ya? Hah? Senang lihat papa bernapas dalam tanah? Hah? Senang lihat papa mendem? Senang. Papa Rehe kayak gitu malah ganteng. Papa lagi enggak bercanda ya. Papa sakit beneran, tahu. Iya iya Papa Rehe ganteng kok. Masa sih papa ganteng begini? Waduh, kuncinya masih saya bawa. Gimana mereka bisa menyimpan benda pusaka itu? Dobiri, ini kuncinya. Kak Sulfami, ya, Papa Rehe, Mama Rehe. Ya. Kita ada di mana sih? Aduh, Kak Sulfami juga nggak tahu nih, Dek. Mama Rehe juga nggak tahu. Ini tempat apaan? Mama Rehe aja belum pernah kesini. Di mana kita nih? Aduh. Oh, apaan tuh? Itu guci, Papa Rehe. Pasti Raja Jin yang lempar dari atas, Papa Rehe. Guci. Waduh. Woi, Raja Jin, kira-kira dong. Ngincer banget sih kayaknya. Bejong nih tahu. Udah, Papa Rehe. Mendingan kita sekarang buru-buru cari benda-benda pusaka yang hilang itu. Ayo. Ah, setuju. Untuk lebih mempercepat pencarian kita bagi menjadi 2 tim. Papa dan Mama tim B, Solfami dan Remifa tim A. Bagaimana? Oke? Iya. Solfami setuju. Yang tua mesti sama yang tua. Yang muda sama yang muda. Tapi kan Mama sama Papa Rehe walaupun tua tetap oke. Ingat. Kita sudah harus kumpul kembali di sini sebelum hari malam. Malam hari, Papa. Iya, pokoknya sebelum gelap kita udah kumpul. Ayo. Iya, siap Papa Rehe. Ya. Sini deh kayaknya tempatnya, Dek. Kayaknya iya deh, Kak. Sumbangannya. Ya, makasih. Ya. Kak, lihat deh, Kak. Itu ada orang bubu jaring, Kak. Pasti lagi nyari ikan. Dek, masa nyari ikan di pinggir jalan? Kan nggak bakal dapet dong. Ya juga ya, Kak. Oh, Remifa tahu. Dia pasti nggak diajak temen-temennya mancing. Kasiannya kok. Kasian banget deh. Remifa mau bantuin. Iya, bantuin deh, bantuin. Oh, ikan dari mana ini? Wah, banyak banget. Ada apa nih? Kasih. Iya. Kok bisa jadi ikan kayak gini? Gak tahu. Wah, gini. Remifa. Coba lihat. Kok dia malah bingung ya? Aneh ya? Iya ya. Masih dari mana ini? Iya ya, Kak. Malah bingung sih. Gak tau deh dia maunya apa, Dek. Gak jelas. Yaudah, yuk kita lanjut carinya. Oke. Ini! Kok malah terbang sih? Kalau gitu, kan Solfami juga bisa. Berantakan nih kamu, Papa Rehe. Maaf, kan kebiasaan. Papa Rehe. Ini kita di mana sih? Kita ini lagi di jalanan. Tuh, lihat. Ada kendaraan, ada orang lewat. Yo, jalan raya, jalan umum. Papa Rehe, Mama juga tahu kalau ini jalanan. Maksud Mama, ini tuh di mana? Kita daerah mana? Namanya jalan apa? Gitu. Oh, ngomong dong. Kalau nggak salah ini daerah Cibubur. Senuan dikit Kampung Melayu. Jadi kayak beribet begini dah, liatin aja. Elah. Tuh. Apaan? Papa. Liatin. Itu ada laki-laki gendut. Ih, kayaknya dia mau merampok. Hah? Iya. Iya, Ma. Papa lihat. Sepertinya dia ingin berbuat jahat. Udah, Mama tenang aja di sini. Anteng ya. Ayo, Pa. Ayo.
Nah, ini dia nih. Lagu lama lu, belaga lari ujung-ujungnya nyopet. Nah, lagu lama lu. Bagus gua udah tobat dulu. Sekarang gua tarik lu. Rasain, rasain. Rasain. Apa lu? Berani banget lu nari gua ya? Anak aja, saya cuma mau bantuin abang tuh. Ngapain jatuh situ? Banyak omong lu, diam. Papa! Puasin, Bang. Diam. Papanya apa sih? Kasihan tahu udah krepeng bini dia ketangkat. Papa Rehe salah. Tadi orang ini narik papa sampai jatuh, Ma. Oh, jadi kamu yang narik suami saya. Papa, hei, jangan lari kamu. Papa Rehe cepet. Sini, sini, sini. Hei, jangan lari. Kenapa, Pa? Kenapa Papa Rehe? Ini gara-gara mama juga sih. Kenapa sih? Papa jadi punya rasa bersalah tuh. Tuh kan, tadi kan papa lihat laki-laki itu sepertinya mau berbuat jahat sama perempuan itu. Iya, mama juga lihat tadi. Gak taunya laki bini. Terus? Ya begitu dah. Heran ya, Ma, jadi manusia. Masa suami mau ngerampok istrinya sendiri? Mendingan papa juga yang jadi perampok. Papa jadi perampok? Papa jadi perampok, tapi ngerampok hati mama. Bye. Telurnya bisa pecah. Aduh, mana ini pesanan mama aku. Aku bisa dimarahin nanti. Aduh. Kak Sofani, kita udah bikin telur anak itu pecah. Iya, Remifa. Aduh, kasihan ya. Telur pesanan mama aku pecah semua. Ganti deh telurnya. Remifa, lihat itu. Tuh ada ayam gede banget. Oh iya, Kak. Bikinnya petelur, Kak. Iya, betul. Jatuh di sini. Jatuh. Duren jatuh. Papa Rehe lapar. Hah? Mas, sampainya mana, Mas? Iya, Mas, bentar. Kamu lihat enggak? Apa yang lagi dimakan sama itu manusia kulit putih? Kayaknya enak ya. Seger. Tuh, makannya aja lahap banget. Ini, Mas, cabenya. Makasih ya. Iya. Enak. Aku yakin pasti enak tuh. Kebiasaan Papa Rehe. Selamitan. Kok boleh lihat makanan enak dikit langsung pengen? Tapi kelamitan emang lapar. Tapi emang enak juga sih kelihatan. Iya. Udah kita pergi aja dari sini. Enggak, bukannya mau nyobain itu. Nah, titik ah. Mantap, Ma. Aduh, kenapa, Papa Rehe? Kenapa? Ngarah aja sih, main makan. Panas, Ma. Panas, pedas. Kayak ada semut api di mulut. Mulut kayaknya tebal banget, Ma. Panas, Ma. Pedas, Ma. Panas. Aduh. Kayak gitu. Ya. Itu ibu gimana sih? Kasian tahu anaknya kan pengen ngebut. Kok malah didiemin? Jahat ya? Iya. Gimana sih? Kakak bantuin ah. Ya Kak, bantuin Kak. Ya Allah. Anak
saya mau kemana bang? Tolongin bang. Sebegitu. Bang, tolongin bang, anak saya bang. Iya, bang, bu. Mana bang? Kok? Ya Allah bang, tolongin ya. Bang. Kok mobil-mobilannya bisa jalan sendiri? Iya bang, kok dapat terbang bang? Kak Jini ya. Kayaknya kita salah deh kak. Kalau nggak salah, itu mainannya harus tetap di tempat. Gitu. Nggak apa-apa lah deh. Yang penting kan anak-anaknya senang. Biarin aja. Apa? Sorry. Pak Rehe, ya. Itu, lihat. Pak, sedekah, Pak. Makasih, Pak. Aduh, kasihan banget ya. Kayaknya dia nggak punya baju baru deh. Masa bajunya udah sobek-sobek masih dipakai juga. Iya, Mama Rehe. Kasihan ya. Sepertinya kita lebih beruntung dari mereka. Tuh, lihat. Baju kita bagus-bagus. Cuma muka kita aja agak kurang ya. Ih, muka kita. Muka Papa Rehe aja kali. Muka Mama Rehe mah udah oke. Okay. Ya, tapi kan anak-anak kita sehat-sehat, cantik-cantik, begitu. Iya juga sih ya. Tapi kayaknya Mama Rehe mau kasih dia baju baru ya? Boleh. Mama, maksudnya apa? Mama mau buka baju, terus kasih mereka, begitu. Bukan. Aduh, terlalu cinta ya. Dia cemburu banget sih. Enggak, maksud Mama Rehe mau dikasih baju yang baru. Kan kesian. Iya. Boleh. Gitu dah. Pak, sedekah, Pak. Sedekah, Pak. Tuh kan. Rapih kan? Kelihatan ganteng. Iya. Tapi kan masih gantengan Papa Rehe. Iya deh, dikit tapi. Pak, sedekah, Pak. Maaf, Pak. Saya kira pengemis, Pak. Pak. Saya memang pengemis, Pak. Masa pengemis pakai jas? Pak, bener, Pak. Saya pengemis, Pak. Jadi begini pakaian saya. Aduh, kok dia udah pakai baju bagus, tapi kok malah sedih sih? Iya. Salah deh, Mama Rehe. Mama Rehe, sepertinya dia bel gem. Bel gem? Apa bel gem? Gembel. Aduh, gembel. Pengemis, tukang minta-minta. Pantesan. Tuh. Kalau sampai dia bajunya bagus, kan enggak ada yang ngasih. Benar enggak? Oh, iya ya. Kasian juga. Ya udah deh kalau gitu, mending Mama Rehe ganti aja baju dia. Iya. Gantilah. Pak. Kenapa, Bang? Kenjek ya, Bang? Maaf ya, Bang. Jangan ambil handphone saya ya bang ya. Ini buat ini bang orderan panci bang. Ini aja nih, ini bang nih ya. Ini bang ya. Apaan? Kurang bang. Apaan ini? Kurang bang. Ini nih bang nih. Ada 20.000 tuh lebih tuh. Bang ya. Sorry bang. Papa Rehe lihat. Dia banyak dapat uang. Kok saya berubah kayak begini ya? Waduh. Tadi pakai jas. Sekarang pakai pakaian preman. Mereka di mana ya, Kak? Tahu, Dek. Dek. Bagus. Usah cukup-cukup. Ini ada yang aneh. Gigi. Iya, Kak. Aneh ya? Mereka ngerebutin satu benda bulat itu. Buat apanya? Ayo. Gak tahu, Dek. Tapi coba kalau ada lebih dari satu benda bulat ini. Pasti mereka gak berebut. Kak, gimana kalau kita bikin bagi banyak bendanya? Dong. Pasti mereka ngerebutan. Iya, betul deh. Ayo. Banyak banget bolanya. Serem. Ih, serem banget nih. Ya. Mama jadi bingung nih. Kenapa ya kita belum dapat juga benda-benda pusaka itu? Iya ya. Aduh. Soal Fami sama Remifa, mereka kemana? Nyasar di mana? Apa mereka sudah berhasil menemukan benda-benda itu atau belum? Oh iya ya. Soal Fami sama Remifa. Aduh, mereka lagi ngapain ya? Papa Rehe, kita lihat yuk. Mereka lagi ngapain?
Mama, tangannya kasar banget. Kurang-kurangin lah nyuci di batuknya. Ih, bukan itu. Ih, itu tuh, lihat tuh anak kita tuh. Mereka lagi ngapain ya? Kok lagi mainan? Sofani, Renifa. Bener-bener bulat gitu. Mereka ngapain di situ? Kak, sekarang tangkap bolanya ya. Ya, siap. Lagi. Yaudah, sekarang giliran kamu. Are you ready? Oke. Okay. Aduh. Remifa, kok kamu gak tangkap sih? Remifa takut, Kak. Bolanya kenceng banget. Yaudah, ayo. Yuk. Kita harus pergi dari sini. Ayo, Kak. Hah? Itu mereka, Pak. Iya. Kalian ini gimana sih? Bukannya nyari benda-benda itu malah main-mainan. Aduh, Papa Rehe, Mama ya. Rehe. Maaf ya, soalnya kan kita penasaran apa yang dimainkan manusia. Iya. Sofami, Remifa, gak usah bahas yang lain. Tahu? Sekarang bagaimana? Bagaimana kamu sudah menemukan benda-benda pusaka itu atau belum? Oh. Udah ketemu. Syukurlah. Iya. Papa bangga sama kalian. Hebat. Kita ketemu kan, ya kan? Belum, Papa Rehe. Yah, gelap juga. Adi ketawa-ketawa, kirain udah ketemu. Mana sih kalian, ah? Duh, Papa Rehe, jadi gimana dong kita nyari benda-benda itu? Sebentar. Sepertinya Papa Rehe punya ide yang mudah-mudahan cemerlang. Hah, itu dia. Domiri, kalian belum berhasil membawa benda pusaka. Lebih baik kalian pulang ke alam jin untuk menjalani hukuman yang sangat berat. Aduh, Raja Jin, tolong maafkan kami, Raja Jin. Ya udah, Raja Jin, kalau sampai malam ini kami masih saja belum temuin benda-benda itu, ya sudah. Raja Jin bisa hukum kami. Iya. Jangan malam ini. Jangan ya. Terus minta seminggu atau dua minggu aja. Iya. Gak bisa ditawar. Enak aja mau nawar. Dia denger. Pokoknya kalau kalian tidak bisa membawa benda pusaka itu, kalian akan saya hukum berat. Aduh. Jangan ketawa. Nong batuk. Keluarga Domiri memang tidak bisa diandalkan. Bikin aku kesal. Aduh. Kok jadi perutku sakit? Aduh, kok jadi lapar? Penasehat. Ada makanan apa? Nah. Papa punya ide. Ide apa, Papa Rehe? Jadi begini, Papa punya teman yang sudah lama tinggal di bumi. Namanya Sidosol. Oh, Sidosol. Kita bisa minta bantuan dia untuk menemukan benda-benda pusaka yang kita cari itu. Ya. Iya sih, tapi bagaimana caranya kita bisa menemukan Sidosol itu? Iya. Sebentar. Mana ya? Ini tadi. Ini penting sih? Banget ini penting. Duh, harus cari dong. Temuin. Apaan sih, Papa Rehe? Nah, ini. Sapu tangan. Papa Rehe pilek ya? Papa Rehe enggak pilek. Papa Rehe sehat-sehat aja. Jangan salah, Nak. Sapu tangan ini sangat membantu kita. Jadi begini, sebelum si Dosol dan Papa Rehe berpisah, dia memberikan sapu tangan ini. Nah, sapu tangan ini yang nanti akan menuntun kita menunjukkan arah di mana keberadaannya si Dosol. Oh, hebat. Baru kali ini Papa hebat ya. Iya. Papa ya. Bini, anak, lihat nih.
Sapu tangan. Sekarang tolong tunjukkan di mana si Dosol berada. Oke? Woi, nganga terus. Ayo, sekarang ikutin kemana itu sapu tangan terbang. Ayo. Udah ikutin aja, nanya mulu kayak jin baru. Ya udah, ikutin aja, gak usah banyak nanya. Lihat tuh, sapu tangannya menuju ke sebuah rumah. Udah, ayo ikutan. Ikutin? Iya. Yuk. Papa, kita sudah mendarat dengan selamat. Iya dong, akhirnya ya. Kita kan sudah dianterin sama sapu tangan. Sekarang bilang apa sama sapu tangan? Terima kasih sapu tangan. Ya, so sweet, bingit. Sekarang masuk dulu ya. Ih, Papa Rehe. Rumahnya sebelah mana? Iya, rumahnya di mana, Papa Rehe? Aduh. Ngan, kalau ngasih alamat tuh mboyo yang jelas. Rumahnya di mana, alamatnya gimana, RT berapa, patokannya apa? Gimana sih, Ngan? Papa Rehe. Ya. Itu rumahnya. Oh iya. Itu rumahnya. Wah, itu dia. Gede banget. Kan, maaf ya. Tadi salah paham. Sorry. Yaudah yuk, kita masuk aja. Bentar. Kita mau masuknya gimana? Itu kan pagarnya dikunci. Kan tinggal tring. Iya. Ayo. Ntar dulu, tahan. Kita nggak bisa main selonong aja masuk ke rumah jin lain. Harus sopan. Masuk lewat pintu depan. Dan ingat, siapa tahu si Dosol sudah berubah menjadi manusia. Papa Rehe. Terus gimana dong cara bedain temannya Papa Rehe kalau udah jadi manusia? Kalau dia masih bisa melihat kita, itu artinya dia belum berubah, masih jadi jin sama kayak kita. Begitu nah. Papa Rehe. Ya. Emang dia bisa berubah jadi manusia? Kan siapa tahu. Iya ya. Saatnya makan. Ayam goreng, makanan favoritku, makanan kesukaanku. Untung di sini sudah bertahun-tahun tidak ada yang nempatin, berarti aku bebas. Bebas kayak rumah sendiri. Wow, makan besar, paha. Enak banget. Ya, pintunya tutup. Iya. Aduh, rapet lagi ah. Ya udah, pakai ini aja. Jenny, ya? Apaan itu? Lempeng bener kayak tusuk gigi. Papa Rehe, ini namanya lonceng. Jadi kalau ini dibunyikan, nanti yang ada di dalam bakal keluar. Oh begitu. Boleh. Kak Jenny. Yaudah, kalau gitu sekarang bunyiin aja loncengnya. Biar yang di dalam keluar. Iya. Sebentar. Ini bunyi bagaimana? Tombolnya aja nggak ada. Lupa asal deh. Papa Rehe, aduh. Ini kan tinggal digoyang, kayak gini. Ayo, goyang. Biar nongol. Aduh, ganggu orang aja suara apa sih itu?
Lebih kencang lagi, nak. Lebih keras lagi. Terus, bayangin terus. Suara apa sih nih? Ganggu orang lagi makan enak aja. Beres. Oh, gak usah. Ini deket, gak perlu ngilang. Jalan aja. Nyaris jantungku copot. Aduh. Ih, gimana sih? Orang ada tamu kok malah ditutup pintunya? Dia pikir kita maling kali ya? Ah, udah, biarin aja. Yang penting Papa Rehe seneng. Kok seneng sih Papa Rehe? Iya, kok Papa Rehe malah seneng sih? Ya iyalah, ternyata si Dosol masih bisa melihat dan mendengar kita. Itu artinya dia masih jadi jin, tidak berubah jadi manusia. Nah, ho. Aduh, mudah-mudahan mereka pada pergi. Ini harus ada kepastian hukum. Diintip. Aduh, oke. Udah gak ada. Yes. Udah dong, deg-degannya udah. Gitu dong, yes. Aman terkendali. Saatnya sekarang menikmatin hidup yang sangat-sangat bahagia. Wah, nyangkutnya di mulut Papa Rehe. Itu artinya rezeki Papa Rehe. Sorry ya. Jangan, Papa Rehe. Jangan. Itu kan bekasnya Om Sidosol. Cici. Buang, Papa Rehe, buang. Aduh, udah ketelan gak apa-apa dikitnya. Kalian berempat tidak diundang, langsung main masuk aja. Tidak sopan itu, Ran. Hah? Tidak, Sol. Kamu lupa ingatan. Ini Domire, teman kecil kamu. Masa lupa sih? Kita kan masih kecil, kita ngapa-ngapain bareng, ya kan? Main layangan bareng, terus kita jalan-jalan sampai ke bulan. Nah, bintang kita jadi ayunan. Ngok. Pokoknya kita seru, ya kan? Ya kan? Kamu ingat nggak? Terus kita. Iya. Sidasol, ini teman dekat kamu, teman kecil. Teman apa tuh? Oh, iya, Sidasol. Ini teman kecilnya, Om. Sidasol, kok kamu diem aja sih? Masuk angin. Nggak enak badan ya? Lagi meriang. Badan doang gede, man. Angin. Kalau kalian gak keluar dari sini, maka aku akan cimpul lukut cepet. Ngomong dong. Papa Rehe ngerti? Enggak. Ngomong apa sih? Hei, ini orang udik ya kamu ya? Orang kampung ya? Gak ngerti bahasa yang bagus dan benar ya? Tenang aja, aku ulangin ya. Kalau kalian gak mau keluar, maka aku akan pakai jalan kekerasan. Sidoso, sebentar. Ini kekerasan yang bagaimana maksudnya? Keluar enggak? Keluar enggak? Bisa gerak-gerak. Keluar enggak? Jangan dong. Rasain kamu, orang kampung ngeyel enggak mau dibilangin, aku buang ya kamu ya. Iya. Aduh. Emang enak. Mana ayamku? Ayamku mana tadi? Hei, Sidasol, jadi seperti ini perlakuanmu. Kamu sudah menghina keluargaku. Kamu ingat nggak, Sidasol? Aku selalu bantu kamu. Tidak pernah aku ingat-ingat. Aku kecewa sama kamu. Oke. Jangan pegangin. Jangan berantem, Pak Rehe. Aduh, ini takut.
Siapa yang mau berantem? Ih, terus ngapain narik-narik ginian? Ini bajunya kelonggaran tuh, melorot melulu tahu. Ih. Jadi kamu lihat sendiri, kamu lihat sendiri. Si Dosul badannya segede gitu. Kalau papa berantem sama dia, aduh. Pasti papa menang. Remuk. Enggak, ah. Kamu ah. Papa cuma mau bilang sama dia, kok seperti itu perlakuannya? Tega banget. Tolongin kek, apain kek? Iya enggak? Kalau dia enggak mau gimana? Ya kita pulang aja, ayo. Enggak gitu juga. Ya udah, tenang. Biar Jini aja yang temuin dia. Jangan, Jini. Jini. Aduh, kamu tuh badannya kecil banget. Ntar sama dia, kamu remuk lagi. Aduh, Mama Rehe, Jini gak bakal pakai kekerasan kok. Terus, pakai apa, Nak? Ada deh. Aduh, Mama Rehe, itu Jini sendirian. Mama, Vini, tenang. Jini itu anak pintar. Dia tahu kok apa yang dia perbuat. Iya, bilang aja papa takut. Duh, ngapain sih Domire kesini? Bawa keluarganya lagi. Iya, pasti mau ngungsi. Enak aja ngungsi di sini. Aku nggak bisa bebas dong, nggak bisa leluasa. Oke, saatnya makan. Yang mana dulu ya? Aduh, kau terbang segala. Ini ayam apa helikopter ini? Aduh. Kesini. Main-main sama aku ya, layangan ayam. Lihat ya. Macem-macem. Ada, kamu lagi. Ngapain sih kamu? Ini ulah kamu ya? Iya om, emang kenapa? Ngapain sih kamu kesini ya? Om, saya kesini mau mohon bantuan sama Om Sidosol. Sidosol. Hei, Sidosol itu nama kampung jelek banget, Udit. Nama jinku di sini adalah Gaspol, ngerti nggak kamu? Iya, Om Gaspol. Saya kesini mau minta bantuan. Bantuin dong, Om. Nggak. Kamu mending minta tolong sama jin yang lain, aku nggak sudi. Oh, jadi begitu. Berarti gak apa-apa ya om kalau kita ganggu terus-terusan? Aduh jangan. Apa sih Rory? Makasih om Gaspol. Jadi begini om, bentar. Sebelumnya, tolong kasih masuk keluarga saya dulu. Habis itu baru saya jelasin apa masalahnya, oke? Okay? Ya. Domire! Masuk! Ya ampun om. Ngagetin banget sih. Mereka? Hah? Kita disuruh masuk? Ih, berarti Jini berhasil! Ya, kita berhasil! Rehe, ayo! Jini berhasil! Kak Jini berhasil! Jini berhasil! Iya! Yeah. Iya! Anak siapa dulu? Paps Rehe! Anak Mama Rehe juga dong! Iya. Domire datang. Ayo, kita let's go. Ayo, come on, let's go. Yeah. Nyampe juga di alam manusia. Duh. Laper. Cari makanannya deh. Nah, jadi begitu om ceritanya. Kami harus temuin benda-benda itu. Karena kalau tidak, kami sekeluarga bakal dihukum. Ngagetin. Mama tenang. Dia emang dari kecil ngomongnya begitu. Suka ngagetin. Emaknya masuk rumah sakit mulu gara-gara dia tuh, jantungan. Bahaya tragis ini. Ini yang aku khawatirkan. Kalau sampai benda itu jatuh ke alam ini, bahaya. Dia akan jadi jin. Dan nanti jin itu akan mengganggu manusia. Aduh! Nah, makanya kita harus temukan itu benda-benda, Sol. Sol. Gimana sih? Pol! Ya, Pol. Sorry. Oke, sabar sebentar. Apa sih kuburset?
dandan nih, cucok. Kok dandan? Oh, iya ngerti. Wong deso ya ini norak banget ini. Sembarangannya. Stop. Ini alat untuk melihat di mana benda-benda itu jatuh. Hah? Ma, nasi pong. Ini lihat mana, ini. Kemana? Ini. Aduh, kemana ditabrak-tabrak. Bahaya itu loh. Jangan gitu dong. Gak kelihatan, itu malah kabur bendanya. Ini malah botak di sini tuh. Ini berapa dong sih, Tok? 2.000. 2.000, cenggo bang. 2.000, biasa juga 2.000. Masak apa nih? Biasa nih, masak daun singkong, bang. Iya, sama nih. Gimana ya, ada makanan nih. Tahunya berapa, bang? Tahunya 3.000. Satu dah. Ada makanan tuh. Wah, banyak lagi. Bisa langsung kenyang nih, mah. Ambil ah. Abis. Serem. Iya, Bu. Kita kabur aja, Bu. Loh. Aduh, sayurku hilang jatuh iki. Tapi masih lapar nih. Cari lagi aja deh. Itu pintu bukan sembarang pintu, tapi namanya pintu langsam tuh. Maksudnya apa sih, Om? Si dosong. Langsung sampai tujuan. Ya, itu mah disingkat doang. Ya, enak toh, gurih toh, ya toh. Jadi pintu ini akan membawa kalian ke tempat tajub. Ya, begitulah. Ditanya kusut lagi. Yang stabil dong. Pintu ini akan membawa kalian ke tempat benda pusaka yang kalian cari. Jadi artinya pintu ini bisa difungsikan untuk malah rebutan. Tuh kan, malah nggak pamit lagi kan? Nggak ditutup lagi, ditutuplah. Nah, aduh, lagi-lagi mereka nggak pamit ini sopan santunnya di mana ya? Nah. Ini di mana sih? Ilah, dia nanya lagi. Pasti jin dompet itu ada di sekitar sini. Ini bontotnya papa agak lumayan dibanding yang ngono. Ya udah, untuk mempercepat pencarian, kita bagi menjadi dua tim. Nah, oke? Okay? Setuju. Papa Rehe, ya? Tapi Gucinya sama Solfami aja ya. Oh, iya. Boleh. Ini kamu yang pegang, kita tangan kosong aja. Oke? Okay? Kayak mau demo. Udah, yuk. Sekarang mendingan kita langsung cabut. Okay. Iya. Yang tua mending sama yang tua. Ah, itu lagi. Tua ditegesin terus. Ayo, yuk. Bener kan di sini ada makanan. Wah, kayaknya enak loh. Ambil ah. Burgernya mana ya? Di sini makanannya. Fami. Iya. Remifa capek deh jalan kaki. Aduh, Remifa, Kak Solfami juga capek tahu. Remifa bingung deh. Kenapa sih manusia itu seneng banget jalan kaki? Remifa, Adek. Manusia itu kan enggak bisa tring, enggak bisa terbang, enggak bisa menghilang. Paling kalau mereka capek, ya mereka naik kendaraan, Dek. Kak, itu ada kendaraan. Remifa mau naikin ah.
Ya Miva. Hah? Sepeda aku beli sendiri. Tuh kan, Remiva. Anak itu ketakutan, dia kan gak bisa lihat kamu. Dia pikir sepedanya naik sendiri. Iya ya, Kak. Kasian tahu. Maaf ya, Dek. Remiva, coba lihat ini. Kucingnya kok bergerak gini ya? Itu berarti tandanya Ginomet ada di sekitar sini, Kak. Yaudah yuk, kita cari dia. Ayo. Yuk, pegang dulu dong, Kak. Aduh. Nah, ayo kita naik ini. Daun? Iya. Kok naik daun, Kak? Udah, sus. Naik aja. Asik tau. Jadi asik. Seru juga ya, Kak. Iya kan, Dek? Yaudah, Dek. Ayo kita cari jin dompet itu. Bareng ya, Kak? Ayo. Satu, dua, tiga. Curang. Ikut, tungguin. Waduh, makan apa tuh? Kayaknya seger banget. Dek, itu dia, Dek. Tuh. Mau ngapain lagi tuh, Kak? Ambil ah. Jin dompet. Kamu enggak boleh ambil es krim mereka. Ayo Kak Sofan. Ayo Kak Sofan, jangan kalah. Iya. Aduh, kan kayak ada yang narik ya? Ih, ngegangguin aja sih. Ayo, sekarang kamu harus masuk ke guci ini. Gak mau. Kamu harus masuk ke guci ini. Ayo, mau. Ih, orang gak mau. Ayo. Kak. Ayo, Kak, kita kejar, Kak. Ayo. Kotor semua. Ayo. Mau kabur kemana sekarang? Aku gak mau masuk lagi ke dalam guci. Gak mau. Kamu harus masuk ke dalam guci itu. Karena rumah kamu di sana. Gak mau. Enaknya di alam manusia tahu. Bisa makan sepuasnya, gak ada yang larang. Nah, ayo. Ayo kemana aja. Ayo mau kemana? Anak siapa yang bengal banget. Ayo kemana. Ngapi? Aduh. Kamu. Masya Allah. Kemana dia? Anak bandel banget. Anak siapa sih itu? Aneh nih. Hai. Kak, kayaknya kita kehilangan jejak deh. Aduh, Remiva. Kayaknya kamu bener deh, kita benar-benar kehilangan jejak nih. Iya, gimana ya? Mas, sini mas. Cepat sini. Ya, Pak. Lihat nih, nggak ada ayamnya. Pegang nih. Gimana sih mas, saya ini pesen soto ayam. Kok nggak ada ayamnya sih? Aduh, maaf Pak, Bu. Tadi sudah saya isi kok ayamnya. Udah komplit. Mana nih mas, nggak ada ayamnya. Iya Bu, beneran Bu. Mas ini bohong ya? Mana berani saya bohong, Pak. Ini semua pasti kerjaannya si jin dompet. Bener tuh. Remiva mau bantuin pedagangnya, Kak? Iya, bantuin. Itu ada ayamnya. Iya, ayamnya udah ada. Lucu ayamnya. Kok ayam gini? Masa suruh makan begini? Mas, lumayan mas. Tapi lumayan juga kan. Itu mas. Ayo, apaan sih? Aduh. Itu jin dompet. Pasti kamu kan yang udah bikin rusuh. Selim. Ayo,
Sorry Miva, kita harus kejar jin dompet. Ayo. Loh, kok kita ke sini Bapak Rehe? Emang dia larinya ke sini? Mana Bapak Rehe tahu? Ah, yang Bapak Rehe tahu sekarang kerongkongan kering, aus. Hi. Lihat, ada secangkir kopi. Selamitan. Minum ah. Eh, jangan. Ah, haus. Ah. Ih. Bagi ya bang, dikit. Join. Aduh, duh. Lah, udah kopi terbang. Ya, aduh. Ya. Ah, tuh kan. Rasain. Rasain. Bapak Rehe sih suka selamitan, ada apa aja mau. Waduh. Hayo, mau kemana lagi kamu? Nggak mau. Ayo, kamu sudah terkepung. Nggak mau. Masak. Ayo. Malah terbang dia, Kak. Dek, ayo kita kejar dia. Ayo, Kak. Ayo Dek, cepetan udah makin deket tuh. Mau kemana kamu? Kak, hah? Dia makin cepet lagi Kak. Ayo kita ngembut Dek, ayo. Gini, Vini. Itu jin dompetnya Bapak Rehe. Ayo kita kejar. Ayo Mi. Siap. Awas itu di depannya. Aku gak percaya. Pasti mau nipu kan? Udah, biarin aja. Rasain. Nubruk kan? Nakan. Sial, Leno.